pagi dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Dan tentunya kita sudah tidak sabar juga bertemu dengan motivator kesayangan kita semua, yang mana kehadirannya itu selalu dinanti-nantikan pada saat munculnya credit title ya. Kita akan langsung panggilkan dia motivator kesayangan kita, Cak Lontong. Pak, bawa melon mau kemana, Pak? Bawa melon. Wah, Pak, kasihan. Bapak asal dari daerah mana? Eh, ada. Akbar. Pacitan. Gak pernah lihat timun, Mas. Bapak juga ngaco. Saya raksasanya, tahu. Wih, hebat loh. Wih. Hebat, bisa main pimpong gak pakai meja. Wih. Juling. Bapak nggak takut dimarahin sama masyarakat Indonesia. Makanan tuh nggak boleh dimainin, Pak. Bapak ngapain nendang-nendang jeruk nipis, Pak? Ini jeruk napas, tau. Orang bola dikira melon, jeruk nipis. Saya kasih tahu ya, terutama bagi laki-laki ini. Anda harus bisa menghargai wanita. Dan yang penting, Anda harus punya daya tarik supaya wanita terpikat. Contohnya. Saya itu sejak kecil loh, hobi saya itu main bola. Dulu kalau main bola saya posisi paling penting dulu. Kalau pertandingan bola. Striker mah gak terlalu penting. Gelandang. Hebatnya striker kalau tanpa playmaker. Berarti bapak playmaker. Apa hebatnya playmaker kalau tidak digung oleh pemain tengah lain? Bapak pemain tengah. Gelandang. Pentingnya pemain tengah kalau backnya rapuh. Gelandang. Bapak back. Lebih kuat. Bapak back. Biarpun ada back kalau. Bapak kiper. Tadi salah mulu. Kayaknya makin mundur aja. Kenapa sih mesti pada marah-marah? Bisa kan ngomong lembut-lembut? Bisa kan ngomong baik-baik? Apalah dulu. Enggak, maksudnya saya ke Bapak lembut gitu, Pak. Bapak posisinya apa sih? Posisi penting. Panitia. Yaudah, ini Bapak tuh maksudnya ngapain kok atraksi, masuk-masuk atraksi. Orang tuh nungguin Bapak ngasih ini. Pak, setahu saya namanya jagling, bolanya atas-bawah-atas, bukan kanan-kiri, Pak. Nusaknya hebatnya. Neymar, Messi cuma bisa atas-bawah turun-turun. Lihat nih. Iya. Loh. Bisa ke belakang-belakang gitu. Bisa gitu, ini, coba. Ini, Bapak dulu pemain kapol ya, Pak, ya? Ini sebentar. Ini saya lagi ngobrol, lupa nendang. Dia nunggu, gak jatuh. Enggak, lagian Bapak kenapa tiba-tiba masuk-masuk Bapak langsung atraksi. Orang tuh kan nungguin Bapak tuh ngasih motivasi, bukannya atraksi. Nah, ini makanya saya bilang kalau laki-laki itu atraktif, itu akan bisa memikat wanita. Paling enggak mencuri perhatian lah. Tapi apa Bapak yakin dengan penonton kita yang selalu hadir-hadir lagi, mereka bisa mengerti makna dari atraktif, Pak? Pak! Baik, kita bahas atraktif ya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atraktif itu mempunyai daya tarik atau bersifat menyenangkan. Jadi orang yang atraktif itu harus menyenangkan. Karena kalau atraktif dalam hal tidak menyenangkan, tidak akan menarik. Karena akan mendorong. Berarti mendorong. Jadi bukan menarik perhatian orang, tapi malah mendorong perhatian. Orang-orang menjadi jauh dari kita gitu ya, orangnya Pak? Orangnya mogok apa harus didorong? Next. Kirain mau ngasih respon, Pak. Ngomong doang, Pak. Udah berusaha nyari cepet. Nggak nemu. Orang mogok, susah kan ya? Pas banget, karena memang sesaat lagi kita akan hadirkan sesuatu yang misterius. Karena kita akan mainkan Kata Misteri. Sudah ada 3 orang peserta yang terbagi dalam 2 grup yang tentunya akan bermain di Kata Misteri. Tapi sebelum kita ke peserta di studio, kita beri kesempatan untuk yang pemirsa di rumah
mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak dari WIB. Baik pemirsa, caranya Anda bisa lihat nanti kita juga akan post di Instagram kita ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya 5 kotak huruf keempat adalah A. Lima kotak huruf keempat A. Pertanyaannya binatang buas atau hewan buas sejenis kucing yang menerkam mangsanya hidup-hidup. Namanya titik. Silakan jawabannya ditulis di kolom komen dari postingan Instagram kita, bisa dicek at wib_net. Untuk pemirsa yang mungkin agak ragu-ragu kalau misalkan menjawab tapi yakin kalau bisa bikin soal TTS, bisa kirimkan juga ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Karena nanti kalau videonya ditayangkan, Anda akan berhak mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak. Kita akan langsung panggilkan yang akan mendampingi kami, sudah ada Sylvia Genpati. Menangkan kuis pada malam hari ini mendapat hadiah berupa apa? Silakan, Bung Alex. Kata misteri dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah motor 200cc yang dipersembahkan oleh Pak Handoko, seorang pawang ular yang pernah ditelan anaconda. Silakan bawa pulang. Handoko. Sponsornya nih makin bengkadang nggak ada, Pak. Handoko. Itu pawang ular mungkin pengen populer dia ya. Jadi iya, pernah ditelan sama anaconda katanya, Pak. Ini satu-satunya pawang ular yang pernah ditelan anaconda dan anacondanya yang mati. Dia mati. Jadi dia selamat. Baik, sudah siap? Oke, kita langsung mainkan semua ya. Semua untuk rebutan ya. Ya. Tangan di atas tombol. Kata misteri yang pertama. Bagus berliannya. Kita acak. Silakan. Yang dipakai untuk merawat gigi. Oh, odol atau jangan? Odol. Tiga. Jawabannya. Dua. Tim A atau tim B yang menekan tombol? Satu, belum ada. Tombolnya adalah tim B. Tim B terlebih dahulu. Yang dipakai untuk merawat gigi. Saldo. Saldo. Bener. Sekarang kalau misalnya gigi kita udah nggak ada, untuk apa dirawat? Ya dilihat dong, saldo giginya ada berapa, gitu. Sisa-sisa giginya. Saldo, S-A-L-D-O. Ada, saldo. Apakah saldo jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Pasti, ya aku udah pasti. Kalau apa, Pak? Pas, koma, ti, baru ngomong-ngomong.